Politikus Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya menarik perhatian publik. Setelah pekan ini membuat sejumlah kalangan geram lantaran sosok kau dalam puisinya yang berjudul Doa yang Ditukar dianggap meremehkan salah satu ulama yakni Kiai Ma'mun Zubair. Teranyar, Fadli malah mengunggah foto bersama Kiai besar warga NU tersebut di akun media sosial resminya. Alih-alih meredam kecaman terhadap puisinya tersebut, Fadli Zon malah kembali mendapat cibiran dari netizen. Komentar-komentar yang muncul pada postingan foto tersebut diantaranya menyoroti sikap Fadli Zon yang dinilai ketakutan atas kritikan yang ditimbulkan puisinya tersebut. Namun tak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada Fadli Zon atas unggahan tersebut. Menurut mereka yang memberikan dukungan, unggahan tersebut menunjukkan bahwa puisi yang dibuat Fadli Zon tidak bermaksud menghina atau merendahkan siapapun. Untuk diketahui, di hari yang sama dengan unggahan tersebut, tengah menjadi trending topic di Twitter hashtag Fadli Zon hina ulama.